Jadi tak nampak tu dipanggil khafi. Ya, yang tak nampak itu dipanggil khafi. Ya. Jadi dia satu di antara dua bahagian syirik. Satu lagi syirik jali yang nyata macam sembah berhala. Jadi macam mana kedudukannya? Kedudukannya ialah syirik jali kekal. Syirik jali iaitu menyembah berhala kekal. Kekal dalam neraka. Syirik khafi tak kekal. Syirik khafi tidak kekal dalam neraka. Ya. Yang kekal dalam neraka itu ialah syirik jali yang menyembah lain. Ya, yang menyembah lain. Adapun syirik khafi ini, dia boleh menghapuskan pahala, dia boleh mengurangkan pahala. Ya, dia boleh menghapuskan pahala, dia boleh mengurangkan pahala, dan dia masih bertuhankan Allah. Ya, dia masih bertuhankan Allah. Jadi oleh kerana itu dia tidaklah sampai kekal dalam neraka, tapi tapi masuk neraka lah. Ya, masuk neraka. Nah. Dan yang dimaksudkan dengan riak ialah bahawa engkau mencari sebarang penghargaan di hati manusia. Mana kita buat akhirat, kita buat baik, buat kerja-kerja Islam, tapi rupanya adalah untuk mencari penghargaan hati manusia, di hati manusia. Biar manusia puji, biar manusia maknanya menghargai. Itu yang kita cari. Bukan Allah, bukan pahalanya, bukan keredaannya, bukan kerana nak memenuhi perintahnya, bukan nak mencari cara jalan untuk takarub kepadanya, bukan. Tapi semuanya untuk semata-mata untuk mengejar, ya tak? Penghargaan manusia. Yang ini memang kita kena berhati-hati. Ya tak? Terutama yang terlibat dalam pertandingan. Ya, terlibat di dalam pertandingan misalnya musabaqah, kan? Musabaqatul Quran ataupun musabaqah tilawatul Quran, ya tak? Kena berhati-hati supaya jangan sampai kita mencari penghargaan hakim-hakim. Hendaklah kita mencari penghargaan Allah terhadap apa yang kita buat. Ya, yang kita buat ini, yang kita cari adalah penghargaan daripada Allah, karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi orang yang riak ini, ya, dia kata di situ yang dicarinya adalah penghargaan di hati manusia, sehingga dengan itu engkau dapat mencapai pangkat dan kebesaran. Jadi macam mana, ya? Apakah tak boleh kita ambil pangkat dapat kebesaran? Boleh. Ya, tapi bukan itu matlamat. Ya, bukan itu matlamat. Matlamat kita ialah mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dan kemudian kalau dapat pangkat, itu satu ujian. Dapat kebesaran, itu satu ujian. Kita tak akan gembira sepenuhnya sebab kita tahu pangkat itu amanah. Ya, kebesaran itu adalah juga nikmat yang perlu disyukuri. Jadi kalau kita kufur, tidak seimbang dengan syukur, jadi kita akan kecundang dengan kebesaran yang kita perolehi. Jadi oleh kerana itu bagi kita bukan soal pangkat, bukan soal kebesaran. Manakala cinta kepada pangkat, hubbur riyasah, panggil hubbur riyasah. Ya, hubbur riyasah, ya. Cinta kepada pangkat. Ya. Dan kedudukan pula termasuk dalam istilah hawan muttaba', mengikut hawa nafsu. Ya, mengikut hawa nafsu. Ya. Maknanya dia mencari, ya, dia mencari sifat uluhiyah, bukan mencari sifat ubudiyah. Ya, orang yang mencintai pangkat dan kedudukan ini orang yang memburu uluhiyah, memburu ketuanan. Ya, kita sebenarnya yang kita cari bukan uluhiyah, yang kita cari ubudiyah. Macam mana nak jadi hamba, bukan nak jadi tuan. Ya? Ya, macam mana nak jadi hamba, bukan nak jadi tuan.
Jadi orang yang memburu pangkat, kedudukan, ya, bukan Allah yang dicari. Sebenarnya dia mencari, ya, uluhiyah. Dia mencari ketuanan. Bukan dia mencari, ya, perhambaan dan pengabdian. Ya, kita ini sebenarnya, sebenarnya yang kita cari ialah ubudiyah lillah wahdah. Yang kita cari ialah ubudiyah lillah wahdah. Ya. Nah, sebab itu ketika mana Nabi ditawarkan antara wafat atau kemakmuran dan kemewahan, pangkat dan kedudukan, maka Nabi pilih Rafiq al-A'la. Nabi pilih Tuhan sebagai, ya, Rafiq al-A'la, sebagai teman yang maha tinggi. Nabi tak mau bertemankan kemewahan, Nabi tak mau bertemankan kehebatan dunia, tapi Nabi mencari Rafiqul A'la, iaitu mencari teman yang maha tinggi, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita dapat pangkat, kedudukan, itu sebenarnya adalah ujian. Kita tak akan, maknanya, bergembira sepenuhnya, sebab kita tahu ini ujian Allah. Ya, ini ujian Allah. Nah, jadi orang yang terbawa-bawa dengan hubur riyasah ini adalah orang yang mengikut hawa, ya, hawa nafsunya. Nah, sebenarnya walaupun dia kelihatan meninggi, tapi dia sedang merendah. Hawa ni makna merendah. Nafsu tu diri, merendah diri. Artinya maknanya menghina, menjatuhkan martabat di hadapan Allah sebenarnya. Ya. Jadi maknanya orang yang mengikut nafsu ni, mengikut nafsu cinta pangkat ni, kelihatan macam dia sedang meninggi, tapi sebenarnya di sisi Allah dia sedang menurun. Ya, di sisi Allah dia sedang menurun. Dia sedang hawa. Hawa tu menurun. Ya, wa amman, dikatakan fa amman khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut Tuhan, ya, kerana maqam Allah, ya, wa amman khafa maqama rabbihi, dan dia menghalang dirinya daripada jatuh rendah, wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannah hiyal ma'wa. Syurga lah tempat, tempat kembali. Ya. Ha, jadi maknanya dia tidak, ya, dia tidak mencari ketinggian di sisi manusia, yang dicarinya ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, kata Abu Bakar, "Inni lastu bi khairikum." Bila dia terlantik jadi khalifah, katanya, "Inni lastu bi khairikum." Aku ni bukanlah yang terbaik di kalangan kamu. Ya, aku ini bukanlah yang terbaik di kalangan kamu. Bukan maknanya istimewa jadi khalifah dah. Ya, lagi berat, ya, lagi berat. Dengan penyakit riak ini ramai orang yang menjadi binasa. Rosak habis amalan. Batinnya rosak. Banyak benda kerana orang, banyak benda kerana orang. Buat tinggalkan kejahatan pun kerana orang. Kita ni disuruh tinggalkan kejahatan kerana Allah, baru dapat pahala. Ya? Baru dapat, maknanya kita kata kasih sayang Allah. Bukan tinggalkan kejahatan kerana Allah, kerana orang. Teman ni sebenarnya malu kat anak cucu. Dia tidak mahu juga. Ha. Teman dia tak lalu dah tua. Dia tidak mahu juga. Ha. Ya tak? Ha, jadi itu bukan kerana Allah. Maka itu tak dapat. Ya tak? Itu tak dapat. Itu binasalah. Bila kita meninggalkan maksiat kerana lain daripada Allah, tak dapat pahala apa-apa. Mengerjakan ketaatan lain daripada Allah, tak dapat pahala apa-apa. Ha, itu yang dikatakan, maknanya kita kata al-a'mal suwarun. Amalan ini hanyalah gambar-gambar. Ya, dalam kitab Hikam, kan? Kitab Hikam Ibni Atta'illah As-Sakandari, kata beliau, al-a'malu suwarun. Amalan ni sebenarnya gambar je. Gambar ni mati. Ya tak? Habis? Wa arwahuha, rohnya yang menghidupkan amalan yang mati itu ialah wujud sirrul ikhlas fiha. Adanya keikhlasan yang tersembunyi di sebalik amalan itu tadi.
Jadi amalan ni hanyalah gambar je. Gambar ni bukan hidup. Ya tak? Tak ada maknanya. Yang ada makna tu bila mana hidup ia. Bagaimana? Bila ada keikhlasan. Ha, barulah hidup ia. Ya tak? Jadi dikata apa di situ bahawa betapa dengan penyakit riak ini ramai orang yang menjadi binasa. Maka tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya manusia. Ya. Maknanya manusia adalah sebahagian daripada maknanya halangan-halangan kalau sekiranya ia dijadikan matlamat. Ya, kalau manusia dijadikan matlamat, dia sebahagian daripada halangan menghampirkan diri kepada Tuhan. Halangan mendapat kasih sayang Tuhan. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu taat, sebahagian besar manusia di muka bumi sudahnya dia menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Jadi sebenarnya ya, tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya manusia itu tadi. Sebab itulah kita itu walaupun jasadnya bersama manusia, hatinya biarlah dengan Allah. Ya tak? Walaupun jasad kita ni dengan manusia, hati itu biar dengan Allah. Ya tak? Jadi maknanya macam mana itu? Yalah, masa kita ngadap makan pun kita dengan Allah. Kita kata Allah, ya Allah berkatilah. Itu masa mengadap makan. Kemudian kita kata waqina azabannar, ya tak? Jadi walaupun tengah mengadap makan, jasadnya menghadap Allah, jasadnya menghadap manusia, hatinya sudah bersama dengan Allah. Ya. Tak maulah jasad dengan manusia, hati pun dengan manusia. Ya. Maunya ialah jasad dengan manusia, hatinya dengan Allah sudah. Tak adalah dengan manusia, ya tak? Tak kisah orang puji ke, orang keji ke, tak ada masalah bagi dia. Ya tak? Ramai orang ke, tak ada orang ke, tak ada masalah bagi dia. Ya. Seandainya manusia mahu memikirkan hakikat perbuatan mereka, tentu mereka tahu bahawa kebanyakan ilmu yang mereka cari, apatah lagi adat yang mereka lakukan, tidak lain adalah berpunca dari dorongan untuk menunjuk-nunjuk kepada orang. Sebenarnya kita ni, kita itu jangan mencari-cari orang. Kita cari Allah, keredaan Allah. Nescaya orang cari kita lah. Kalau kita cari itu keredaan Allah, ya tak? Nescaya orang cari kita. Kalau kita cari keredaan manusia, manusia lari dari kita. Ya, kalau kita cari keredaan manusia, manusia lari daripada kita. Tapi kalau kita cari keredaan Allah, akhirnya manusia akan bersama dengan kita. Ya, manusia akan bersama dengan kita. Jadi jangan kita mencari keredaan manusia. Ya tak? Kita cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya manusia akan redha dengan kita dan bersama dengan kita. Jadi dikata pun di situ bahawa seandainya manusia mahu memikirkan hakikat perbuatan itu, sebenarnya semua dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini di antara wirid yang boleh kita amalkan untuk buang riak. Apa dia? La haula wala quwwata illa billah. Ai, tak ada dayanya nak buat ni. Sembahyang dan puasa ni. Wala quwwata, tak ada kekuatannya nak buat ketaatan ni dan meninggalkan maksiat. Ya tak? Illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ini antara wirid-wirid yang boleh membantu untuk menghapuskan, ya, kita kata riak. Ha, ya. Jadi maknanya kita tidak boleh sandarkan amalan kita itu pada diri kita. Sandarkan amalan kita itu kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'ala solah tu, orang ajak kita sembahyang, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Hei, tak ada dayanya, tak ada kuatnya kecuali dengan daya dan kekuatan Allah jua. Ha, yang boleh membolehkan kita ikut bersama jamaah dan sebagainya. Maka tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya manusia. Ya, itu dah baca, dikata apa di situ bahawa ya, mereka tentu, dikatakan mereka tahu bahawa kebanyakan ilmu yang mereka cari, apatah lagi adat yang mereka lakukan, tidaklah lain adalah berpunca dari dorongan untuk menunjuk kepada orang lain.
kita kena buat apa itu? Kenapa? Pasal orang lain semua dah buat apa itu? Contohnya kita kata buah tangan kenduri kahwin. Ya tak? Kita kena buat macam orang lah. Ada bed, dalam bed tu ada mangkuk, dalam itu dalam bed tu juga ada botol apa pegat, apa gap bala, dalam bed itu macam-macam lah. Jadi rega bed lagi, rega balang lagi, rega mangkuk lagi, saat ini rega tak? Banyak tu belanja. Orang lain dah hobi itu, orang lain. Jadi ni ikut orang. Dia ikut orang ni kan, bukan mengikut kehendak Tuhan. Tuhan kata innal mubazzirina kanu min ikhwanish syayatin. Mubazir itu daripada teman-teman saudara mara setan, ya tak? Jadi dia bukan ikut Tuhan, dia ikut orang ni. Apa kata orang kan? Apa kata orang? Ya tak? Bukan apa kata Allah tak? Kata orang. Sedangkan tujuan seperti ini adalah menghilangkan pahala amalan. Buat baik tak dapat pahala, meninggalkan kejahatan pun tak dapat pahala. Inna syahida yu'maru bihi yawmal qiyamah ilan na'am. Orang yang mati syahid pun diarahkan pergi neraka. Dia mati syahid, syahid ni. Bukan mati syahid. Bukan mati sakit, mati syahid. Ya tak? Lalu dia pun heran yang mati syahid. Fayaqul ya Rabb istushhidtu fi sabilik. Aku mati syahid pada jalanmu ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala bal aratta an yuqal fulanun suja'un. Bahkan kalau kamu kata kamu mati syahid pada jalan, ya, pada jalan Allah, kata Tuhan, bahkan kamu buat tu aratta an yuqal fulan suja', untuk dipanggil-panggil dan digelar-gelar sebagai pahlawan, sebagai berani, ya, mendapat pingat dan sebagainya. Jadi maknanya kamu buat tu supaya kamu ditunjuk handai, cik. Kamu hendak supaya dipandang handai, bukan kerana Allah, tapi supaya dipandang pandang handai. Fulanun suja', suja' tu berani. Fulan tu si polan lah. Orang Melayu kata si polan, Arab kata fulan, ya, fulan, ya. Jadi ambil pada bahasa Arab. Waqad qila dhalik, memang orang pun dah ada sebut-sebut. Bahkan orang bagi pingat pahlawan lagi. Orang bagi pingat pahlawan lagi. Waqad qila dhalik. Maka wa dhalika ajruka. Pingat yang kamu dapat, kemasyhuran yang kamu dapat, orang puji yang kamu dapat tu, itulah dia pahala ganjaran kamu. Tak dapatlah pahala syurga ni. Ya, tak dapatlah pahala syurga ni. Tak dapatlah pahala maknanya akhirat. Kamu carilah apa yang kamu hendak kemarin masa di dunia tu. Itulah yang habuan yang kamu dapat. Penghargaan orang, bukan penghargaan daripada Allah. Itu kedudukan orang yang riak ni tadi. Ya. Jadi oleh kerana itu banyaklah bila datang lintasan-lintasan, la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kekuatan melainkan daya dan kekuatan yang Allah Taala bagi. Kalau tidak, tak upayalah kita. Ya tak? Berapa ramai orang yang dengar azan tapi tak upaya. Ya tak? Berapa ramai orang yang terhalang oleh penjara. Berapa ramai orang yang terhalang oleh kemewahan dunia. Ya tak? Jadi la haula wala quwata illa billah. Ya, jangan kita terpesona dengan amalan kita. Sebaliknya hendaklah kita terus merapatkan hubungan kita dengan Allah, bukan dengan amalan semata. Ya. Jadi al-a'malu suwarun, amalan kita hanyalah gambar-gambar yang mati. Jadi yang hidupnya daripada gambar itu ialah wujud sirul ikhlas fiha, kewujudan ikhlas padanya, pada amalan itu. Itulah yang ada makna di sisi Allah. Kalau riak, tak ada maknanya di sisi Allah. Ya. Begitu pula halnya dikatakan kepada orang yang alim, orang yang haji dan qari, yang mereka riak pada amalan mereka. Jadi sebab itulah orang ini jangan kita maknanya rapat bermesra sepenuhnya, kerana dia boleh menimbulkan penyakit dalam hati, menimbulkan penyakit dalam jiwa. Yang ketiga, cara meninggalkan sifat ujub, ya. Selalu dipuji.
Sebab itu lekalkah kita kata alhamdulillah wa syukru lillah. Ya tak? Segala puji itu bagi Allah sebenarnya, bukan untuk teman. Ha, tapi kita kan kadang tak berapa faham maknanya. Dia dah jadi biasa sangat di lidah alhamdulillah, tapi itu pun teman baru-baru buatnya lorok je, betul lagi belok. Dalam-dalam dia kata alhamdulillah tu, dia angkat diri dia. Ha, kan? Jadi bila orang muji, maknanya orang muji acar dia kan, dia buat acar kan, acar. Alhamdulillah katanya kan. Itu pun ada satu sikit kurang tu sebenarnya. Perun tak ada, perun tak ada gitu kan. Jadi dalam dia kata segala puji bagi Allah, dia angkat diri dia. Sikit itu ada sikit itu. Tak ada perun tak ada. Kalau ada perun lagi sedap. Ha, jadi maknanya dia tak boleh kita sebut alhamdulillah, tapi sebenarnya hati kita, diri kita mengangkat diri kita tak maunya. Ha, segala puji itu bagi Allah. Jangan lupa, jika dipuji janganlah lupa, semuanya milik Allah. Jadi sebab itu alhamdulillah tu maknanya sebenarnya segala puji bagi Allah. Ya tak? Ha, jadi sebenarnya bukan pada, bukan milikku, bukan untukku, ya, tapi semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam ilmu tasawuf, apabila kita gagal mengawal diri, maka sebenarnya pasir sedang dilemparkan ke muka kita. Ya, dalam ilmu tasawuf, apabila orang puji, kita gagal mengawal diri, sebenarnya orang sedang melemparkan pasir ke muka kita. Itulah hendaklah kita bayangkan rob itu. Tidak, bila mana kita berubah niat kita dan hati kita dengan sebab puji orang, oh sebenarnya hendaklah kita bayangkan sebenarnya bukan hebat aku ni, sebenarnya berpasir muka aku ni. Ya tak? Ha, berpasir muka ni. Kena lempur pasir, ya tak? Ha? Kena lempur pasir. Bukan nak salahkan orang yang memuji tu, salahkan diri sendiri kerana gagal balance, gagal alignment, ya tak? Gagal mengawal diri. Bila orang puji tu kita pun lain macam kan, ngepor kan. Nah. Ha, jadi dengan sebab itu sebenarnya ya, bila kita lalu berada dalam satu-satu majlis ke ataupun lalu di satu-satu tempat, ya Allah, ya tak? Ikhtiarkan, usahakan agar kita itu tidak dikenali. Ya, ikhtiarkan, usahakan agar kita itu tidak dikenali. Justru itulah Imam Ghazali akhirnya telah diarahkan oleh mursyidnya, tinggalkan jawatan tu. Ya, tinggalkan jawatan tu. Jadilah kamu orang biasa. Ya, pasal sudah ada lain macam riak dalam diri, sudah ada ujub dalam diri. Ya. Jadi ada juga pendekatan yang praktikal, iaitu buat benda-benda yang orang pandang hina, pandang remeh, ya, supaya dapat dipecahkan riak itu tadi. Ha, jadi maknanya kita berubah hati kerana puji orang, itu menunjukkan bahawa kita gagal mengawal diri. Kita hendaklah bayangkan, aku ni sebenarnya sedang dilempar pasir ke mukaku. Ya, maka segeralah kita kata la haula wala quwata illa billah. Tak ada dayaku, tak ada kekuatanku illa billah, melainkan dengan daya dan kekuatan yang Allah bagi. Kalau tidak, tak ada ke mananya. Ya tak? Ha? Tak ada ke mana. Kena letak op itulah. Kena letak op. Saya rasa dalam kitab ini juga, dalam Bidayatul Hidayah, dia buat perbandingan orang yang terperangkap dengan riak ini sama seperti seorang pengembara yang sedang membawa segala aset dalam pengembaraannya. Dia membawa segala bekalan-bekalan dan aset-aset yang berharga. Tiba-tiba datanglah perompak-perompak. Ya, datanglah maknanya perompak-perompak merompak aset itu, merompak barang yang berharga itu daripada dia. Ha, jadi itulah bandingan. Kita dah buat elok dah kebaikan, ya tak? Tiba-tiba sudah timbul riak di celah-celahnya. Ha, jadi sudah kena rompak, ya tak? Sudah kena rompak, sudah kena rampuk amalan kita di celah-celah itu. Ha, jadi dengan sebab itulah makanya jangan kita biarkan diri kita dirompak. Buat baik terus dengan kebaikan kerana Allah, bukan kerana nak mencari kita kata puji-puji manusia dan sebagainya. Sebab itulah yang dikatakan ikhlas sama baginya. Ada orang ke tak ada orang, orang puji ke orang keji, itu tak ada masalah bagi dia. Ya tak? Dia tak ada, sebab dia sudah fana, dia sudah tenggelam di dalam kehendak dan kasih sayang Allah
itu dipanggil orang yang fana, tidaklah terkesan daripada puji orang, tidaklah terkesan daripada ramainya orang, itu belum fana, belum sampai kepada makam yang disebut sebagai makam fana. Ya tak? Fana ni maknanya binasa, binasa kepentingan diri, binasa kehendak-kehendak naluri, binasa hawa nafsu. Dalam erti kata bahawa dia buat bukan kerana kerana yang nafsu, kerana diri, tapi kerana Allah SWT. Itu yang disebut sebagai maqam fana. Orang puji ke tidak, tak ada memberi kesan. Orang tahu ke tidak, tak ada memberi kesan. Ada orang ke tak ada orang, tak ada memberi kesan. Ini orang yang sampai kepada maqam fana di dalam ilmu tasawuf. Maknanya dia sudah fana, maknanya dia tak kisah dah orang. Dia buat ni kerana kerana Allah, ya, kerana Allah semata. Nah, tuan-tuan puan-puan, orang yang ngai kan, kalau dah fana dalam ngai ni, dia boleh baring tepi sungai tu. Cekalah ke sungai tu naik layur je kan. Lebuh dengan dia dia sekali sampai ke Teluk Ensin. Dia dia dah fana ngai ni tadi kan. Ha, ngai pula di Kota Pagar kan. Antara bapak Kota Pagar ni ada satu tahfiz Quran kat layang kanan. Lapang je, padang tu. Ya. Jadi memang seronok situ dah. Tambah pula tengok bangunan, ya, bangunan tahfizul Quran tu dah. Jadi mentara itu berbaring-baring bawah pokok ketapang apa semua dah. Tengah ya. Sampai ke malam pukul 3 pagi tak naik-naik, orang pun tidur tepi sungai tak. Jadi makna kalau naik layur sungai lepuh dengan dia sampai ke Teluk Ensin tak. Ini makam fana namanya. Tapi fana ngai. Fana dalam mengai ya tak. Dan kita sebenarnya disuruh fana dengan Allah Taala, fana dengan Allah dalam berbuat apa-apa pun ya tak. Dalam berbuat apa-apa pun fana dengan Allah. Allah, sehingganya ada manusia ke tak ada manusia, tak kisah kita. Puji ke keji manusia ke, tak kisah kita. Inilah dia orang yang sampai kepada makam yang fana. Diterjemahkan fana itu binasa. Bukan binasa jasadnya. Binasa maknanya keinginan-keinginan syahwatnya. Binasa maknanya kita kata kehendak-kehendak, naluri-naluri, puji-puji manusia tu dah binasa dah. Tak ada dah. Bagi dia tak kisahlah manusia ni, ya, tak kisahlah manusia. Yang penting dia mencari keredaan. Dia mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Aiyah, itu dari fana ni tadi, ya tak?